Hai Al, welcome back to my channel Ridho Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali aku mau unboxing satu paket dari aku, ini dia. Dan terima kasih udah mengklik video ini. Dan bagi yang kalian baru gabung, silakan subscribe dulu. Dan terima kasih, jangan lupa ya like dan kasih komen di kolom komen. Oke. Nah, ini paketnya. Bagus packingannya. Dan sebelum kita unboxing, selalu pakai pisau dari Laila. And bismillahirrahmanirrahim. Wah, paketnya bagus banget. Dikasih kardus gitu. Aku beli ini, nanti aku terangin deh. Wah, alhamdulillah, hasil bubble wrap. Wow, sangat rapi, aku suka banget. Wah, terima kasih tokonya, baik banget. Wah, terus diapain lagi ya? Kita robek di sini aja ya. Aku belinya ada dua kaset, jadi satu compact disc dan satu kaset tape. Itu tapi aku penasaran ini. Oh iya, benar seperti yang aku minta. Jadi ada bentar. Ada satu compact disc dan satu kaset tape. Oke, mari kita lihat. Oh. Dan tada! Ini dia, ada album Beyonce dan album Kilau Hati. Oke, untuk yang pertama kita unboxing album Beyonce dulu. Oke, ini album Beyonce, penyanyinya, dan albumnya adalah 4 atau 4, 4. Inilah adalah album keempat dari Beyonce. Album ini adalah album yang dia rilis pertama kali sejak memisahkan diri secara profesional dengan ayah yang sekaligus manajernya, Matthew Knowles. Nah, Beyonce ini adalah salah satu penyanyi R&B Amerika Serikat. Oke, mari kita buka. Ooh, so so sexy. Nah, ini dia. Ini kasetnya. Oh, kasetnya ada dua ya. Ini di satu. Dan ini di dua. Ini dia, ada dua, di satu dan di dua. Dan di bagian dalamnya ada foto Beyonce lagi. Tuh. Ini Beyonce, tapi ini buklet. Ayo kita lihat bukletnya. Tadi agak robek dikit. Ini dia bukletnya, mari kita lihat. Oh, sexy. Ada foto Beyonce yang super sexy. Dan ini kayak daftar isi ya. Ada tracks, ada bonus track, dan kredit. Dan kalian kayaknya harus searching untuk liriknya. Ini ada foto dan judul lagunya, One Plus One. Begini fotonya. Kebanyakan di album ini diciptakan bersama dengan Beyonce Knowles.
Nih I care. Foto Beyonce bener-bener ya. I miss you. Best thing I never had. Ini aku juga suka lagunya. Party. Rather die young. Terus ada start over. Love on top. Ini sangat-sangat fenomenal lagunya juga. Love on top. Sering di challenge orang ya nyanyinya. Terus countdown. End of time. Ini super seksi. I was here. Ini satu-satunya lagu yang diciptakan oleh Diane Warren. Ini sangat bagus lagunya. Dan aku suka. Run the World Girls. Fenomenal juga. Dan ini bonus-bonus tracknya, yaitu ada Lay Up Under Me, School in Life, Dance for You, dan Run the World Girls yang di remix ya. Ada Cascade Club Remix, Red Top Club Remix, Joseon Sims Club Remix, dan terakhir foto Beyonce. Itu dia. Dan di bagian belakang judul-judul lagunya. Oke, ini labelnya ada dua, ada tiga kayaknya ya. Sony Music Entertainment, Columbia Records, dan Parkwood Entertainment. Oke. Ini judul-judul lagunya, ada One Plus One, I Care, I Miss You, Best Thing I Never Had, Party featuring Andre, 3000, Rather Die Young, Start Over, Love on Top, Countdown, End of Time, I Was Here, Run the World Girls, bonus songs, Lay Up Under Me, School in Life, Dance for You, Run the World Girls Cascade Club Remix, Red Top Remix, dan Joseon Sims Club Remix. Executive Producers, Beyonce Knowles. Okay. Dan itulah kaset dari Beyonce. Tada! Ayo, next. Terus kita ke Kilau Hati. Ini kayak lagu-lagu kasidah ya, rohani Islam. Nah, ini dia album Kilau Hati Various Artists. Ada Krisdayanti, Anang Hermansyah, Ebitri, Shera, Debu, Rehan, Cici Faramida, Patria 5, dan Nesei. Oke, kita buka. Kita lihat. Wow, aku dapat kasetnya, bagus banget. Ini di sini di kasetnya ada tulisan Various Artists Kilau Hati. Ada side A dan side B. Gitu. Labelnya PT Warner Music Indonesia. Oke, kita lihat booklet-nya. Dia di sini ada daftar-daftar lagu Krisdayanti, Assalamualaikum, Ebitri, Sujudku, Shera, Bulan Suci, Debu, Cinta Saja, Rehan, Puji-pujian. Di side B-nya ada Anang dan Krisdayanti, Lailatul Qadar, Rehan Demi Masa, 3 Cici Faramida, Jilbab, 4 Patria 5, Doa, dan lagu terakhir oleh Nesei, Damba Cintamu. Terus ini covernya, cover album. Harga aslinya Rp20.000. Terus di sini kalian nggak perlu searching lagi karena di sini udah ada
lirik bawaannya semua. Pencipta lagu, produser, dan arrangernya. Tadi Assalamualaikum, Sujudku, Bulan Suci, Cinta Saja, Puji-pujian, Lailatul Qadar, Demi Masa, Jilbab Doa, dan Damba Cintamu. Gitu aja. Wow, keren. Aku dapat kasetnya bersih, jadi aku seneng banget. Nah, itulah yang album Kilau Hati. Dan itulah album dari Beyonce dan Kilau Hati. Yang Beyonce aku belinya harganya Rp50.000 dan Kilau Hati harganya Rp15.000. Dan aku senang banget karena aku benar-benar suka lagu yang di sini juga. Jadi sekian, nanti keterangan yang lainnya aku tulis di kolom deskripsi. Dan terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai detik ini. Itu sangat-sangat berarti buat channel aku. Jangan lupa di like ya. Kasih like-nya, kasih komennya gitu. Terus terima kasih banyak kalian sudah mendukung channel aku sampai 1200 lebih gitu. 1200 lebih subscriber. Terima kasih banyak. Dan sering-sering nonton ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video aku ini ya. Kalau mau nonton yang lain, boleh video-video yang lain, cek aja. Dan see you in my next video. So, ciao. Dadah. Wow, alhamdulillah akhirnya aku punya album Beyonce dan lagu dari Krisdayanti yang Kasida yang ini. Assalamualaikum, Kilau Hati. Okay, bye, see you in my next video.